Iritel adalah hero yang dirilis pada pertengahan Agustus tahun 2017 oleh Moontoon. Desain hero Marksman yang satu ini terinspirasi dari karakter Luna yang ada di Dota 2. Tunggangan Iritel yang bernama Leo sebenarnya merupakan hewan Smilodon, sejenis ras kucing yang hidup di zaman purba, memiliki taring panjang dan hidup di wilayah bagian Amerika Utara. Tapi di dalam game Mobile Legends, Iritel menyebut Leo sebagai seekor harimau. Nana merupakan hero magi yang dirilis pada tahun 2016. Nana sendiri berasal dari ras Leonin seperti Harith, Aulus, dan Joy. Di balik wajah menggemaskannya, ternyata Nana memiliki kisah hidup yang cukup tragis. Perlu kalian ketahui bahwa Molina ternyata merupakan teman perjalanan yang selalu menemani Nana kemanapun. Dan pada kisahnya, Molina telah mengorbankan hidupnya supaya Nana selamat dari bahaya. Ketika Molina mengalami luka yang parah, Nana langsung memberikan kekuatan spiritualnya kepada Molina. Sayangnya usahanya gagal dan Molina tetap tidak bisa diselamatkan. Semua orang juga pasti mengira bahwa Nana dicintai oleh banyak hero karena tampilannya yang menggemaskan. Namun, faktanya Nana adalah hero yang sangat dibenci oleh hero lain. Karina adalah hero magi assassin yang dirilis di Mobile Legends pada tahun 2016 oleh Moontoon. Karina adalah hero yang sudah ada ketika Mobile Legends masih dalam versi beta. Skill pasifnya sendiri terinspirasi dari salah satu hero League of Legends yang bernama Vayne. Karina juga menjadi satu-satunya hero yang mendapatkan skin Cough secara gratis. Karina dan Selena adalah kakak beradik. Mereka berdua adalah hero assassin yang berasal dari ras Dark Elf. Karina adalah sosok kakak yang selalu melindungi dan menjaga Selena sebagai adiknya. Namun mirisnya Selena tidak mengingat sama sekali bahwa dirinya memiliki seorang kakak.